Abang L. Dalam video terbarunya di mana ia mengetes sang anak untuk mengucapkan kata yang terbilang kasar. Awalnya Rizky Billar nampak sedang asyik mengajak Abang L untuk latihan mengucapkan berbagai kata seperti misalnya bocil alias bocah kecil, menyebut nama pemain bola Mbappe dan lain sebagainya. Tapi di tengah-tengah momen itu Rizky Billar memancing anaknya untuk mengucapkan anjay, yang menurut ahli linguistik forensik dan memancingan dan tata bahasa tergolong dalam kata kasar. Anjay, celetuk Rizky Billar dikutip dari TikTok pada Sabtu tanggal 23 Maret tahun 2024. Nono bapak, ujar Abang L sambil terus geleng kepala karena enggan meniru ucapan sang ayah. Bukan tanpa alasan, Abang L memang pernah kena tegur Lesti Kejora gara-gara keceplosan mengucap kata anjay. Ia ditanya oleh sang bunda soal siapa yang mengajarinya mengucapkan kata tersebut, seolah enggan kembali ditegur oleh Lesti Kejora. Abang L pun sama sekali tidak mau menuruti pancingan Rizky Billar. Ia terus menggelengkan kepala karena memahami hal itu tidak boleh dilakukan olehnya. Reaksi Abang L saat dipancing mengucapkan kata yang kurang pantas pun menuai perhatian dari netizen. Mereka memuji reaksi Abang L yang begitu patuh atas nasihat bundanya. Sejauh ini Abang L yang nurut dan ingat apa yang bunda nasihatin, kata netizen. Anak ini punya kepribadian yang luar biasa, kata lainnya. Ada juga netizen yang mengomentari cara Lesti Kejora mendidik anaknya. Mereka lagi-lagi salut dengan pola didik yang diajarkan oleh Lesti Kejora bersama sang suami. Didikan orang tuanya bagus nih anak, puji netizen. Sudah kelihatan didikan bundanya hebat, dari kecil sudah belajar untuk jadi anak yang penurut, tidak berani mengulang kata-kata yang tidak baik, sahut yang lain.